Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi pertualangannya di Pokemon Bizarre. Jadi kali ini kita bakal melawan gym leader yang ketiga. Kita langsung let's go saja masuk ke dalam gamenya. Ini kita sudah di dalam game, kita langsung keluar saja dari Pokemon Center. Kita langsung menuju ke gym leadernya. Aku juga kagak tahu ya, ini gym leader tipe apa. Pokoknya kita langsung gas, kita bakal lawan saja nih. Kita masuk ke dalam dan ini dia, kita let's go. Ini kita cepatkan saja. Kayaknya kita disuruh pilih pintu teman-teman. Nanti pintu yang benar itu tidak ada kayak trainer untuk dilawan. Kalau yang salah itu berarti nanti kita bakal lawan trainer yang ada di situ gitu sih. Nanti kita bakal coba lawan yang cari yang ada trainernya saja ya, biar kita bisa naik level juga lebih cepat. Ini kita asal pilih saja, di sini saja kita pilih. Ini kita langsung gas saja, biarin kalau ada trainer ya kita gas saja, yang penting kita lawan. Tuh ada trainernya kan, kita langsung lawan saja. Itu nggak bisa, harus melawan trainer yang ada di sini dulu. Kita lawan saja, kita lihat dia pakai Pokemon apa. Ternyata tipe itu tumbuhan nih teman-teman. Berarti ya tinggal kita bakar-bakar saja. Kalau nggak gitu kita serang pakai Crobat, untuk kita serang pakai Flying gitu kan. Soalnya kan tumbuhannya tuh bisa kita kalahkan dengan Flying, terus habis itu dengan Fire, Poison juga ya kalau nggak salah kan. Ya udahlah, ini kita langsung gas pilih aja, bodo amat. Meskipun ada trainernya, kita gas saja sih. Kita gas biar kita bisa naik level lebih cepat gitu kalau ada trainer kayak gini. Kita langsung lawan saja. Kita lihat itu dua Pokemon Dirling. Kita bakar-bakar saja sih. Kita bakar, kita lihat untuk Pokemon yang kedua Breloom, kita bakar juga. Dia tipe tumbuhan fighter. Ini dia sudah kalah, kita heal juga. Kita heal dulu teman-teman, soalnya takutnya nanti mati si Hitro ini atau pingsan ya. Terus ini sudah, kita langsung maju ke depan saja. Ini kita disuruh pilih lagi, biarin lah yang tengah aja lah. Biarin meskipun kita lawan trainer gitu kan atau apa gitu, pokoknya kita gas lawan saja. Ini kita lihat ternyata Pokemon dong. Astaga, Pokemon Gorgoat ya. Kita langsung lawan saja Gorgoat ini. Kita bakar saja dia. Itu tinggal dikit dan akhirnya kita sudah berhasil mengalahkan dia. Kita heal dulu. Jangan lupa di heal dulu pakai fresh water. Dan ini sudah, kita langsung masuk saja ke dalam sini. Kita langsung lihat dan ini dia si gym leadernya. Itu kayaknya evolusinya Lotad itu teman-teman ya. Ludicolo ya kalau nggak salah ya, lupa aku namanya dong. Bentar, ini kita ganti move. Ternyata ada move baru nih, tuh Thunder Fang. Ada air cutter, itu air cutter buat SP attack bukan attacker. Thunder Fang aja ya kita pakai nih. Thunder Fang kita ganti ke Thunder Shock. Thunder Shock ini kan SP attack bukan attacker. Kita pakai Thunder Fang saja udah. Terus habis itu kita ganti Pokemon dulu ya. Kita ganti Pokemon dulu. Kita taruh di depan. Nah, nanti si Crobat kalah baru kita pakai Hitro gitu kan. Nah, ini sudah, kita langsung lawan saja teman-teman. Kita bakal lihat dia pakai Pokemon apa aja dan berapa Pokemon. Mantep banget gym leader ketiga. Si Miotic ini Pokemon Plant dan juga Fire ini. Kita kasih Paralyze saja, ini kita serang. Kita serang terus pakai Wing Attack dan itu sudah, darahnya tinggal sedikit. Pasti ngeheal sih itu kan, pasti ngeheal. Gak mungkin gak ngeheal, tuh ngeheal lagi dong. Dua kali ngehealnya gak tuh. Kita serang dan dia sudah kalah. Kita lihat Pokemon selanjutnya dia pakai apa nih. Kita cek saja teman-teman. Kita bakal lihat dia pakai Pokemon apa gitu kan. Nah, Pokemon apa nih? Ntar kita pakai ini aja, Lulisek. Oh, ini Lotad ya, Ludicolo ya. Tapi bentuknya beda ya.
Waduh, kita serang aja lah ya. Aku juga nggak tahu itu dia tipe water kalau nggak salah sih. Iya, water plan sama aja. Berarti kita harus ganti apa nih ya, bentar. Kita ganti beware aja sih. Kayaknya beware damage-nya gede banget tuh. Kita serang pakai brick break aja. Kita coba ya serang. Tuh, kalian bisa lihat lumayan juga tuh brick break. Dan akhirnya dia sudah kalah Pokemon yang keduanya. Kita lihat Pokemon yang terakhir. Ini ada move baru, kita nggak usah pakai. Kita langsung lihat saja. Kita cek ini Pokemon terakhir, Tropius. Tropiusnya bentuknya beda nih teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri tumbuhan dan juga tipe apa ya, aku juga nggak tahu nih. Pokoknya kita gas aja sih, itu darahnya tinggal sedikit dan akhirnya kita sudah berhasil mengalahkan game leader yang ketiga. Kita mendapatkan badge, Samba badge bentuknya seperti ini. Mantep banget gak sih? Akhirnya, wah aku pengen itu sih, si evolusinya Rotad itu yang terakhir itu. Aku juga nggak tahu dia tipe apa ya, tumbuhan dan juga tipe apa ya. Kayaknya ada listrik-listriknya itu. Nggak tahu juga ya apa listrik ya. Ya udahlah, nanti kita bakal cari tahu aja kalau kita sudah punya gitu kan. Kita sudah punya. Kita ini dulu keluar dulu teman-teman dari tempat ini, dari gym leader ini. Kita langsung ke Pokemon Center saja, kita bakal heal Pokemon kita. Aku pengen judi di tempat ini sih. Siapa tahu ada Pokemon Rotad gitu kan. Aku pengen itu coba ya, cari ya. Evolusinya bentuknya kayak gitu dong. Keren juga tuh. Diganti ya. Namanya juga ROM hack ya, seperti itu. Dan ini kita sudah heal. Jadi kita sudah berhasil mengalahkan gym leader ketiga. Berarti kurang beberapa gym leader lagi nih sih teman-teman ya. Kurang 5 gym leader lagi agar kita bisa menamatkan game ini. Nanti kita juga bakal main game ROM hack lainnya, soalnya ada yang bagus juga lagi ROM hacknya. Kita bakal coba main, kita bakal coba tamatkan. Tapi terpenting kita tamatkan ini dulu teman-teman. Terus habis itu kita ganti ke game Pokemon lainnya gitu kan. Yang penting ini kita tamatkan dulu. Yang penting kita cari Pokemon Water Plant nanti kita. Itu aku pengen banget gitu kan. Ya cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.